Stok uang masih banyak. Okay. Jare ini perangkatku petugasnya ayu. Ayu ndi are wargoku? Oh, penerimane. Niku jare perangkatku lho, Bu. Nggih, okay. Bu jenengan pun garwa no dereng, Bu. Alhamdulillah sampun, Pak. Niki antrian para penerima bantuan sembako, bantuan pangan, PKH dan BLT BBM. Ibu-ibu ayu-ayu cantik-cantik niki antri kabeh. Arep nampa duit ana sing nampa 500, enten sing nampa 1200, ana sing nampa 2.100.000, ana sing nampa 1500, enten sing nampa 2.700.000, nggih macam-macam. Oke, jenengan tasih antri to. Jenengan mendhet asal pinten? Asal Sanangan. Alhamdulillah. Nggih, oleh kabeh nggih. Niki antri enten niki nggih. Niki warga jajar yang masih cantik-cantik. Iya, iya. Jereke kanca kuwi rumangsa tuwek-tuwek opo yo ora ya? 42. Nah, anggepen ning pikiran kok isih enom meneh lho. Niki PKH Mbak. PSB. Alhamdulillah. Pak Gito kok ngantri arep oleh duit aja nelongso, Pak? Mboten, malah lega iki. Nggih. Yo mek cuma antrine keri. Keri, nggih. Mboten napa-napa, penting yatrane mboten ical. Saya sangat berterima kasih kepada negara, pemerintah pusat dari Pak Presiden, kemudian Bu Gubernur, juga Pak Bupati. Kami bisa menyampaikan bantuan langsung niki. Mudah-mudahan ini cukup bisa membantu warga masyarakat. Kami bantuan niki saged membantu untuk kebutuhan sehari-hari. Tembas napa, Mbah? Bantuane. Tembas suwe. Alah awet esuk mang. Tembas napa jenengan? Tembasnya wedhus. Nah, pokoke napa sing produktif nggih manfaat. Pak Ito, monggo Pak Ito. Nggih. Antrian mudah-mudahan dengan bantuan ini keluarga harapan bisa meningkat. Bisa meningkat, ibu-ibunya ini bisa semakin sejahtera. Karena bantuan ini sifatnya, namanya bantuan ini kan bisa sesekali waktu dihentikan, sesekali waktu terus dilanjutkan, kan ngoten. Ini saya masih sama pendamping PKH Desa Jejer. Dan ini yang jelas berapa tahun, Bu? 9 tahun udah hafal siapa yang anu. Tapi harapan dapat bantuan PKH ini kan kalau bisa tempat sasaran kemudian meningkat ya, bisa digunakan. Tidak selalu menginginkan bantuan. Nah, jadi kalau bisa, tidak selalu menginginkan ada usaha, buatan tergantung ya. Oke. Terus kalau bisa ya semakin produktif ya dapat bantuan nih. Boten soyo ngecip nih. Ya bisa mengembangkan usaha, jadi bisa graduasi mandiri. Jadi kalau PKH itu ada graduasi mandiri. Okay. Mundur secara sukarela dari menerima bantuan. Oke, ini di yang dapat PKH kalau sudah mampu nanti bisa diharapkan untuk gradasi gitu ya. Ini proses penyampaian bantuan KTP-nya sampai double yang tadi ini. Oke. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat. Semakin meningkat.